Ya guys, kita mau berangkat dulu. Perjalanan dari Taichung menuju ke Hehuan itu sekitar 2 jam setengah. Kita udah turun tol, jadi kita mau istirahat dulu, kencing dulu, beli makan, dan lanjut berangkat lagi. Hai guys, kita nekat banget, nggak ada rencana banget ya hari ini. Malam ini kita langsung ke Mokara. Kita udah sampai pintu masuk ini pintu masuknya ya. Oke, terus karena masih gelap, kita rencananya mau pelan-pelan biar adik aku juga mabuk nggak kelihatan, adik aku mabuk dia jadi kita mau pelan-pelan jalan. Oke, let's go. Guys, kita lanjut, kita udah makan tadi kedinginan. Ya tuh guys. Thank you.
akhirnya kita sampai di puncak Timur Hohhuan. Timur Hohhuan adalah puncak kedua dari Gunung Hohhuan, hanya 1 meter lebih rendah dari puncak utara Hohhuan yang tertinggi. Kemiringannya relatif curam dan membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam untuk mencapai puncak. Di musim dingin, jika salju menutupi jalan setapak dan jalan licin, disarankan untuk memiliki peralatan salju sebelum pergi mendaki ke puncak ini. Untuk menjaga lingkungan ekologisnya dan menghindari bahaya, tidak boleh meninggalkan jalan setapak tanpa izin. Indah banget kan di belakang sunrise-nya. Puncak Gunung Hohhuan menjulang tinggi dan indah, dan terdaftar sebagai salah satu dari 9 Gunung Paye. Sehingga bahkan ada orang yang mengatakan bahwa Anda tidak dapat pergi ke Pegunungan Hohhuan tanpa mendaki puncak timur. Ini adalah Hohhuan puncak timur. Gunung Hohhuan juga dikenal sebagai puncak timur Hohhuan adalah puncak gunung di pegunungan utama bagian utara pegunungan tengah di Taiwan. Puncak Gunung Hohhuan dengan ketinggian 3.421 meter lebih tinggi dari puncak utama Gunung Hohhuan. Puncak Hohhuan Timur terletak di Hualien antara desa Fuxi, kota Praja Shulin, dan desa Delugu.
Kota Praja Renhai, Kabupaten Nanto. Aku dan adikku udah mau siap-siap turun. Oh ya guys, aku mau benerin tali sepatu aku dulu. Jadi kalau kita turun itu ikat sepatu kita harus ditali dengan kuat biar jari-jari kaki kita tuh tidak sakit. Seru banget kan perjalanan kita. Lain kali kita hiking bareng ya. Jangan lupa like, subscribe, comment video aku. Kita mau pergi ke rumah. Gak tahu ini rumah apa gitu, kayak bangunan udah tua gitulah. Kita lihat-lihat di dalam. Ini pas aku jalan, aku pikir nggak dalam, jadi aku tuh sempat mau jatuh gitu. Kita ketemu sama orang Taiwan dan mereka bertanya. Pagi banget kalian udah turun. Iya kan, kita pagi-pagi udah naik. Pagi-pagi buta kita udah naik. Akhirnya
kita sampai juga guys di bawah. Yuk. Rasanya tuh aku tuh mau naik dua puncak ini, yang ini kedua, tapi lihat keadaan adik-adik aku kayaknya mereka nggak sanggup, jadi nggak aku lanjut. Oh ya guys, video aku cukup sampai di sini dulu ya. Yang suka video aku jangan lupa subscribe, like dan komen. Makasih, bye bye.